Hah? Cik Nom bagi komen pasal yang mau kerja tu. Okey, sekejap lagi kita tengok eh. Nak mandi dulu. 0.01% YouTuber yang boleh dapat income macam ni. Kalau operate sebagai company, kena ada sekurang-kurangnya 7 video seminggu dan purata views 300,000 ke atas per video. Yang sebenarnya, purata income YouTubers di bawah paras kemiskinan. Bila ekonomi merosot, syarikat akan kurangkan iklan, RPM jatuh, CPM jatuh, jadi pendapatan YouTubers secara tak langsung akan berkurang. Tahun ni semua jatuh mendadak. CEO YouTube, Susan Wojcicki, pening kepala kot sampai letak jawatan. Nak hasilkan satu video perlukan 3 ke 4 hari. Research resepi, masak dan syuting, voice over dan editing, final editing, render dan upload. Semua ini nak kena hire orang. Kalau buat sendiri, memang tergolek dong. Semua ini kos. Hidup tak ada life. Sabtu dan Ahad kalau tak kerja, video tak siap. Bak kata Syahmi Sazli, 24 jam memikirkan konten. Mr. Beast pun tidur kat ofis aja. Pendapatan sebagai blogger, portal pun jatuh mendadak tahun ni. 2.2 juta peak view. Kat resepicenom.com, income cuma dalam RM2,500. Nak bayar server dan admin pun tak lepas. Tak pasti macam mana news portal dan blogger lain sebab tahun ni. Harap ada income lain selain AdSense. Kalau yang ada cita-cita nak jadi YouTuber tu, fikir baik-baik. Yang diwawarkan itu yang berjaya, ramai yang tak berjaya. YouTuber masakan pun ramai yang dah menghilang. Peluang nak berjaya ni sangat rendah kalau tak ada kesungguhan dan minat yang sangat mendalam, up to level obsession. Carilah kerja lain yang lebih menjamin masa depan, ada medical, KWSP dan keberanian lain seperti cuti tahunan dan cuti sakit. Ha, nampak? Kali ni betul-betul YouTuber hebat yang bagi pendapat. Kalau Zulzah Rizie itu mungkinlah apa tu boleh dipertikaikan lah. Yelah, Zulzah Rizie channel dia suam-suam je. Itu yang hari tu konten pun tak sampai 50 view pun orang nak bagi. Penjelasan daripada Cik Nom yang memang popular lah kan. Kalau dah Cik Nom pun cakap macam tu, kenyataan daripada mau kerja ni tidaklah tepat kan. Dia juga tidak menggalakkan orang untuk menceburi bidang YouTube. Bukan semuanya indah menjadi YouTube kan. Cari kerja lain dulu yang ada apa kemudahan-kemudahan. Ada faedah-faedah katanya. Maksudnya menjadi YouTuber bukanlah satu kerja yang santai-santai kan. Tidak seindah yang disangkakan. Saya tengok jugalah YouTuber yang gempak. Macam Syahmi Sazli kan. Kalau tengok kan, yang terkini dia pun tak berapa nak upload video. Mungkin betul lah apa yang dikatakan oleh Cik Nom sekarang ni. Dia punya apa pendapatan dalam YouTube menurun. Mungkin juga sebab itulah. Makcik Susan Wojcicki pun berhenti jadi CEO. Tak tahu nak buat apa lagi. Jadi pada siapalah yang bercita-cita nak jadi YouTuber sebagai kerjaya tetap, fikir-fikirlah. Sebab tidak menjanjikan kemewahan. Melainkan anda pandai menguruskan. Menguruskanlah macam-macam kewangan dan sebagainya. Dan jangan ingat benda yang indah. Okey? Cukuplah sekat ini. Yang belum subscribe, boleh like, share, komen video ini. Tak kenal Cik Nom? Tengok video berkenaan Cik Nom. Saya pernah cerita dulu. Saya Zulzah Rizie.